Hadi Sugiarto SE. Sebagai apa, Pak? Sebagai sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo. Pak, semalam kan ada kabar di medsos, terus ada rapat-raputan dari penangkapan yang Pak kronologisnya itu sebenarnya bagaimana, Pak? Jadi gini, Pak. Karena memang kami dalam mensukseskan pilkada ini tidak hanya diam di tempat. Jadi kami selalu bergerak. Tapi ketika di Desa Bajang, tim kami, rekan kami menemukan seseorang yang mencurigakan, dan saat itu kami adakan penangkapan dan disitu ada bukti. Adapun dari keterangan tersebut, jumlah amplop yang berisi 50 dan 100 ribu beserta kartu pintar untuk mengarahkan ke 03 itu jumlahnya sekitar 130 dan jumlah total uangnya 4.750. Pak, ada indikasi tahu nggak orang-orang Bajang yang dikasih itu, Pak? Kalau nggak keliru, ada Pak Parimin, ada Bu Tina, ada Pak Yunus. Pak, harapan jenengan, Pak, sebagai tim PDIP, Pak, itu bagaimana, Pak? Ya, mestinya pilkada ini biar berlangsung dengan luber, biar semua adem, mestinya tidak ada money politik. Jadi hasil yang akan kita dapat, Bupati Purworejo ini benar-benar yang dicintai masyarakat. Tentunya mau dikirimi sampai kemana, Pak? Oh ya, jelas, Mas. Karena semalam kami laporkan juga ke Bawaslu. Jadi proses mulai OTT sampai selesai kami pelaporan di Bawaslu itu sekitar pukul 2. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, Mas. Matur nuwun.